السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد حضرة المحترمين para عَالِمْ para ulama, para حَبَائِبْ para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat Wabil khusus yang saya hormati Akhina fillah Gus Muhammad Yahya Mu'idi Dan segenap keluarga besar Pondok pesantren Baitul Mukhlasin Akhina fillah Al-Habib Umar as segaf Al-Habib Abdullah Al-Habashi Dan segenap para kiai Para asatid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kepada pejabat pemerintahan baik sipil TNI maupun Polri hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah di malam yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majlis yang insya Allah dihujani berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga hadirnya kita di majlis ini mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak keluar dari majlis ini terkecuali insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doa-doa kita diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Malam hari ini kita mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Dikumpulkan kita bersama-sama Di majlis yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai taman surganya Allah. Idza marartum bi jikalau kalian melewati taman-taman surga, fartau maka nikmatilah. Jangan cuma sekedar jalan dan lewat tapi kalau kita melewati taman surga, masuk, duduk, puaskan diri kalian di taman surga. Para sahabat bertanya, "Apa itu taman surga, ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, "Hilaku zikri, orang yang berkumpul, berzikir, mengingat Allah. Maka disitulah tempat yang disebut dengan taman surga. Al-Imam atau beliau menjelaskan yang dimaksud dengan taman surga atau yang dimaksud dengan hilaku zikri." adalah majelis yang diajarkan di situ halal dan haram. Majelis yang di situ diajarkan kepada yang hadir bagaimana caranya sholat, bagaimana mengeluarkan zakat, dan ilmu-ilmu syariat yang lain. Dan malam hari ini kita dikumpulkan di majelis yang diajak kita berzikir mengingat Allah, dan di majelis ini pula kita mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan, maka itu tandanya kita sedang berada di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya orang itu, kalau sudah sampai taman, itu ke bangunan utamanya lebih dekat. Kalau ada bangunan yang mewah, ibarat hotel kemudian di hotel tadi ada tamannya, maka yang sudah sampai tamannya hotel, itu jaraknya sudah sangat dekat menuju ke bangunan hotel tersebut. Kalau di dunia kita sering kumpul di taman surganya Allah, maka insya Allah langkah kita dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal alamin. Belum lagi di majelis ini banyak sekali keberkahan yang Allah berikan. Di majelis ini mulai dari tadi kita duduk yang kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dalam Al-Qur'an berfirman Kita diperintahkan untuk berzikir mengingat Allah baik dengan lisan. Berzikir dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya Allah imbalannya dari Allah apa azkurkum kita diingat oleh Allah maksudnya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita rahmatnya maghfirahnya dan segala kebesaran kebesaran keberkahan keberkahan akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, malam hari ini, kalau kita mau bikin catatan apa saja yang kita dapatkan dari majelis ini, gak terhitung banyaknya. Kalau kita mau catat yang kita dapat dari majelis-majelis seperti ini, mungkin lembaran-lembaran kertas itu tidak cukup karena begitu banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada hambanya yang duduk meluangkan waktunya di majlis-majlis seperti ini, dan insya Allah kita tidak keluar dari majlis ini tangan kosong. Semoga yang datang dari rumah bawa dosa yang besar, gak pulang kecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Yang dari rumah dalam keadaan susah, insya Allah pulang diberikan jalan keluar oleh Allah dari setiap kesusahannya yang dari rumah bawa doa, bawa hajat. Semoga berkahnya majelis ini pulang kita di, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Belum lagi kita masih berada di bulan yang mulia. Bulan Dzulhijjah termasuk daripada ashurul hurum. Kalau datang bulan Dhul Hijjah, kemudian datang hari raya Idul Adha, di bulan ini kita diingatkan oleh Allah tentang perjuangan manusia yang mulia. Kakeknya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Allah Ibrahim Alaihi Salam, yang di dalam kisah Nabi Ibrahim memberikan banyak pelajaran kepada kita khususnya kepada orang tua malam hari ini kita hadir di acara walimatul aqiqah kita diingatkan pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak dari kecil anak lahir kita sudah mengerjakan sunnahnya nabi dikasih nama yang baik di akikohi di bulan Dhul Hijjah kita diingatkan dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kembali kita diingatkan oleh Allah seorang ayah yang hebat. Yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu Kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim ini diuji oleh Allah dengan ujian yang besar. Beliau ketika menikah lama nggak punya anak. Orang kalau nikah itu harapannya apa? Cepat diberi momongan. Ketika Nabi Allah Ibrahim menikah lama nggak diberi keturunan oleh Allah, beliau nggak pernah bosan dan tidak pernah putus asa untuk tetap berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Muhammad, orang Islam Muslim itu, kalau berdoa, akan mendapatkan satu dari tiga hal: panjenengan itu, kalau berdoa, jenengan akan mendapatkan satu dari tiga, dan semuanya enak. Yang pertama, kata Rasulullah, "Diijabahi doanya, jenengan minta panjang umur, sehat afiat, diijabahi, jenengan minta diberikan rezeki yang berkah, diijabahi." Jadi, orang yang berdoa, kata Nabi, yang pertama diijabahi doanya. Kalau tidak diijabahi, maka dia dapat yang kedua. Apa doanya disimpan oleh Allah, nanti diberikan ketika dia dibangkitkan oleh Allah di akhirat. Kalau dia punya dosa yang banyak, doanya tadi menjadi pelebur dari dosa-dosanya. Jadi, kalau dapat yang nomor dua tetap untung kita. Kita minta doa yang pertama mungkin gak diijabahi oleh Allah karena gak baik untuk kita. Allah Maha Mengetahui, tapi bukan berarti kita gak dapat apa-apa. Doa kita disimpan oleh Allah, kelak doa ini akan menjadi timbangan amal kebaikan kita yang mengalahkan timbangan-timbangan keburukan. Kalau nggak dapat yang kedua kata Nabi Muhammad dapat yang ketiga apa menolak bencana yang akan menimpa dirinya. Bisa jadi di esok hari dia akan sakit, akan tertimpa musibah, tapi berkat doanya, doanya tadi menolak atau mencegah dirinya mendapatkan musibah yang tidak dia inginkan. Maka orang yang berdoa itu nggak pernah rugi. Kalau dapat yang pertama diijabahi, alhamdulillah. Gak dapat kedua, eh jadi timbangan amal baik kelak di akhirat. Kalau tidak dapat yang kedua, mencegah diri kita atau bahkan anak dan keluarga kita dari musibah yang hendak datang menimpa kita. Wa billah. Sahabat Nabi yang mendengarkan penjelasan ini berkata kepada Rasulullah, kalau begitu kita perbanyak doa ya Rasul, karena doa itu bermanfaat. Gak ada ruginya. Kalau begitu, kita akan memperbanyak doa. Kata Nabi Muhammad, "Pemberiannya Allah masih lebih banyak daripada doamu, walaupun sehari kau berdoa meminta kepada Allah seribu kali, gudangnya Allah gak pernah kurang. Pemberiannya Allah lebih banyak daripada apa yang kau minta, maka gak ada ruginya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu." wa ta'ala. Apa doanya Nabi Allah Ibrahim? Pelajaran untuk orang tua. Rabbi habli minas Nabi Ibrahim minta diberikan oleh Allah keturunan, yaitu seorang anak keturunan-keturunan yang soleh. Minta ganteng boleh. Minta cerdas boleh. Tapi jangan itu yang jadi prioritas ganteng tapi akhlaknya buruk wa iyadullah ada manfaatnya kegantengannya cerdas tapi maling enggak ada manfaatnya kecerdasannya apapun kalau nggak didampingi dengan kesolehan tidak ada manfaatnya Nabi Ibrahim tahu maka dia minta sama Allah Rabbi habli minas solihin ya Allah anugerahkan kepadaku Anak-anak yang soleh diijabahi oleh Allah Ta'ala, di usia tua dapat anak baru sebentar pisah karena dapat tugas dari Allah. Ketika Nabi Allah Ibrahim di usia yang tua, anaknya Nabi Allah Ismail sudah beranjak dewasa sudah jalan dampingin bapaknya. Orang tua itu semakin tua butuh bantuan anaknya. Ya nonton, yang ngerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau punya anak senang ada yang bantu. Nabi Allah Ibrahim punya anak Nabi Allah Ismail. Sudah mulai bantu bapaknya. Tapi dapat ujian yang besar dari Allah. Mana yang lebih kau cintai wahai Ibrahim? Allah atau buah hatimu. Diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan buah hatinya. Ini ujian yang bukan ringan, ujian yang berat. Nabi Allah Ismail sebagai seorang anak juga dapat ujian yang berat dari Allah Ta'ala. Maka Nabi Allah Ibrahim bilang kepada Nabi Ismail, Ya Bunaya, inni arafil manam anni azbahuk. Wahai anakku, aku melihat di dalam tidurku, aku bermimpi kalau aku itu menyembelih dirimu. Dan mimpinya para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim bertanya kepada putrinya, kepada putranya, "Bagaimana pendapatmu? Ini saya mimpi menyembelih dirimu." Fandur madza yang namanya manusia, wataknya manusia, tabiatnya manusia itu menghindar, lari dari sesuatu yang menyakitkan dirinya, dari sesuatu yang membahayakan dirinya, itu wataknya manusia. Jenengan duduk tiba-tiba di hadapan jenengan ada ular. Apa terus tetap duduk? Lari. Karena apa? Bahaya. Jenengan duduk tengah-tengah duduk tiba-tiba ada binatang buas lari karena apa wataknya manusia itu nyari selamat tidak mau kalau ada sesuatu yang buruk menyakiti dirinya itu logikanya manusia tapi Nabi Allah Ismail didikannya orang soleh didikannya baik dari Nabi Allah Ibrahim mendidik anaknya mulai dari kecil mencintai Allah melebihi daripada kecintaannya kepada suatu apapun ini terbiah yang istimewa maka apa jawab Nabi Allah Ismail ya abadi ifal ma tu'mar lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dirimu <tuh> nyawa taruhannya lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Sataji duni insya Allah minas sabirin. Kau akan dapati aku insya Allah dari golongan orang-orang yang bersabar. Dimulai dari mana? Dari doanya Rabbi habli minas salihin. Minta sama Allah diberikan keturunan yang soleh. Dididik sama Nabi Allah Ibrahim dengan sebaik-baik pendidikan. Mencintai Allah melebihi daripada apapun Jadilah Nabi Allah Ismail Alayhi Salatu Wasallam. Dua-duanya lulus ujian Dan diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Ta'ala Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mak penting kita sebagai orang tua Ayo ah, Didik anak kita mulai dari kecil Cinta sama Allah cinta sama Rasulullah melebihi daripada kecintaannya kepada segala sesuatu. Kata Nabi Muhammad, "Talathun man kunna fihi wajada iman." Ada tiga hal yang kalau itu ada pada diri manusia, dia akan mendapatkan manisnya iman. Jadi iman itu ada rasanya. Masak sate saja ada rasanya iman tidak ada rasanya. Mustahil. Jangan makan nasi goreng itu kan ada nasa, ada rasanya. Manisnya terasa, asinnya terasa, pedesnya terasa. Setiap makanan ada rasanya. Lah kalau makanan yang sifatnya zahir saja ada rasanya. Masak makanan batin tidak ada rasanya. Masak iman tidak ada rasanya. Sudah tentu ada. Lah kenapa kok kita nggak bisa ngerasakan manisnya iman? Karena hati kita kena corona. Kemarin waktu rame ramainya corona, orang yang kena corona tuh nggak bisa nyium bau, nggak bisa nyicipin rasanya makanan. Jangan ketika kena, kalau ada yang pernah kena itu nyium wangi, ya ndak kroso, ndak kecium, nyium bau busuk juga nggak kecium. Makan rasanya ambar semuanya. Orang kena flu berat sama makan nggak ada rasanya, yang ada pahit semua. lah supaya bisa ngerasa makanan tadi yang manis, yang kecut, yang asin, yang pedes, gimana? Obati dulu penyakitnya. Kalau sudah minum obat istilahnya cukup, sakitnya hilang maka indera perasa ini kembali normal lagi. Nah hatinya manusia yang kena corona ini, yang belum sembuh. Yang gak ngerasakan manisnya iman. Lah, supaya hati kita bisa ngerasakan manisnya iman, gimana? Obati. Apa obatnya? Bukan antibiotik. Obatnya kata Nabi Muhammad ada tiga. Ini tiga hal kalau ada pada diri seseorang. Maka akan menjadikan dirinya merasakan manisnya iman. Apa yang pertama ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma huma, Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala sesuatu apapun di muka bumi ini. Kalau orang mau merasakan manisnya iman, maka cintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada kecintaannya kepada apapun di muka bumi ini. Nabi Allah Ibrahim Mana yang lebih cintai? Anaknya atau Allah? Allah, dia buktikan. Nabi Allah Ismail, mana yang lebih ia cintai? Kehidupannya <tuh> atau Allah subhanahu wa ta'ala? Sudah tentu Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail kalau mau lari bisa. Dikasih kabar sama bapaknya. Saya ngimpi nyembelih dirimu. Mimpinya para nabi wahyu. Dia tahu bapaknya nabi. Kalau sudah diperintah sama Allah pasti dikerjakan. Karena dia punya informasi itu dia bisa lari. Pergi ke negara lain. Menghindar daripada proses tersebut. Tapi Ismail cintanya kepada Allah, taatnya kepada Allah. Menjadi kendirinya taat dengan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kalau sudah cinta sama Allah melebihi dari segala sesuatu apapun akan merasakan manisnya iman. Bulan Dhul Hijjah ini selain kita diingatkan dengan peristiwanya Nabi Allah Ibrahim. Setelah Dhul Hijjah kita masuk tahun baru, bulan Muharram. Kita diingatkan juga dengan kisah cinta yang istimewa. Cintanya siapa? Cintanya para sahabat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka semua rela berhijrah, ninggalkan kampung halaman, kerabat, harta, rumah, pekerjaan. Kemana? Ke tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau cintanya sama Allah, nggak dahsyat, nggak bisa. Jenengan hari ini, kalau ada yang merintahkan, "Ayo pindah ke sana, ke Ethiopia misalnya, jangan bawa harta, berangkat naik pesawat, nggak bawa apa-apa." Terus saya di Ethiopia mau ngapain? Ya, mbok karepmu. Loh, saya mau tinggal di mana, ya ampuh. Belum tentu kita mau berangkat. Bukan belum tentu, pasti kita nggak mau berangkat. Nah sahabatnya Nabi ini dapat perintah dari Allah untuk hijrah. Kemana ke Madinah. Ada siapa di Madinah? Gak ada kerabat mereka. Hijrahnya sahabat Nabi ini bukan pindah kota dari Solo ke Malang. Karena pekerjaan. Tapi ini mereka diperintahkan sama Allah. Hijrah karena Allah dan Rasulnya. Hijrah ini bukan seperti orang zaman sekarang pindah tempat karena nggak betah. Ini ndak. Mereka justru malah ninggalkan dari tempat yang mereka nyaman ke tempat yang mereka nggak tahu ke depannya bagaimana. Mereka cuma punya modal apa? Yakin. Kalau saya nurut Gusti Allah pasti seneng. Lo jenengan di Madinah nggak punya tempat tinggal Ben. Nurut Gusti Allah. Lo jenengan nanti mau makan apa? Uang pekerjaan sawah atau ternaknya ada di Mekah nek mau tinggal bagaimana nanti di Mekah, bagaimana nanti di Medina, Allah yang ngatur. Ini cinta, modalnya cinta. Sahabat itu ketika pergi hijrah nggak bawa apa-apa, nggak -apa. sempat, gak dikno surat tanah gitu, supaya bisa ngontrak rumah di Medina nggak sempat, jual rumah nggak sempat, bawa kambingnya, bawa hartanya nggak bisa. Wong oh, mereka bawa bekal saja sedikit, kenapa keluarnya sembunyi-sembunyi? Jangan nek mau sejarah dalam fikih sirahnya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu disebutkan seluruh para sahabat Nabi berhijrah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Bahkan Nabi Muhammad juga hijrahnya sembunyi-sembunyi. Kecuali Umar Ibn Khattab. Saidina Umar itu yang keluarnya terang-terangan. Lainnya sembunyi-sembunyi karena apa? Dihadang. Para sahabat itu sembunyi-sembunyi bukan takut. enggak. Tapi mereka nggak mau rencananya itu gagal. Hanya karena dihadang oleh orang kafir Quraisy Keluarnya sembunyi-sembunyi, maka orang kalau keluar sembunyi-sembunyi enggak -sembunyi, ya bawa apa-apa. Bawanya cuma sekedarnya saja. Rumah ditinggal, harta ditinggal. Bahkan ada sahabat Nabi yang ketika keluar dihadang sama orang kafir Quraisy. Ila ain. Mau ke mana? Ke Madinah nyusul kanjeng Nabi. E, enak saja. Kau dulu datang ke Mekah miskin. Kayamu di Mekah. Lah kok sekarang mau ninggalkan Mekah begitu saja? Ini sahabat tahu yang di otaknya orang-orang kafir pula tadi hanya harta. Maka dia bilang apa? Kalian tahu saya punya harta banyak. Saya punya kambing, saya punya unta, saya punya ini, punya itu. Bagaimana kalau harta itu semua saya berikan kepada Anda? Tapi jangan halangi saya untuk berhijrah. Oh kalau begitu nggak apa-apa. Diberikan hartanya semua asalkan dia bisa berhijrah. Menyusul Nabi Muhammad SAW. Hijrah ini pengorbanan. Jadi hijrahnya para sahabat Nabi Muhammad menunjukkan betapa cintanya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Kul in aba'ukum wa abna'ukum wa akhwanukum wa ashiratukum. Itu semua dibuktiin sama mereka. Mereka lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada kecintaannya kepada bapak, ibu, anak, saudara, kerabat, pasangan hidup, tijarah, masakin, lebih mereka cintai Allah dan rasulnya dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala <tuh> itu cinta para sahabat ngajarkan kepada kita cinta kepada Allah dan rasulnya Nabi Allah Ibrahim juga mengajarkan kepada kita cintanya kepada Allah yang luar biasa Nah ini pelajaran penting bagi orang tua bagaimana didik anak mulai dari kecil. Yang belum punya anak banyak-banyak berdoa. Rabbi habli minasalihin. Yang sudah punya anak doanya gimana? Amalkan juga doanya Nabi Allah Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min durriyati. Rabbana wa taqabbal doa. Doanya Nabi Allah Ibrahim. Eja'alni muqimas salah jadikan aku orang-orang yang mendirikan sholat wamin turiyati dan juga anak keturunanku bahaya zaman ini berapa banyak orang yang muhmil gampang no sholat ngenteng no sholat padahal orang itu kalau sudah ngentengkan sholat semua urusannya berantakan nggak ada ceritanya orang seneng ngentengkan sholat nggak ada ceritanya orang yang berhasil ngentengkan sholat loh buktinya banyak orang kaya tapi nggak sholat Apakah Tolak ukurnya keberhasilan hanya karena kekayaan. Ada kekayaan yang membinasakan yang kaya, maka kuncinya kebahagiaan ketika orang itu taat kepada Allah, supaya anak kita nggak ninggalkan sholat, didik, dan berdoa minta sama Allah. Dulu ada satu perempuan, sudah tua, pergi ke rumah sahabatnya, sampai di rumah sahabatnya, dengar suara azan, "Allahu akbar, Allahu akbar." anaknya itu bangunin adik-adiknya. Yang perempuan pakai makunah, yang laki-laki pakai kupluk sholat jamaah. Dilihat waktu duhur adhan, kumpul lagi sholat. Heran. Dia, tanya sama sahabatnya, bu, kok Masya Allah anaknya jenengan itu dengar adhan? Kok ya langsung wudhu manggil saudaranya, sholat berjamaah, anakku itu loh. Nek denger adzan tak opra opra kadang melebu wc gur nyiprat nyiprat nggak wudu tapi ngomongnya sudah sholat angel temen nek saya suruh sholat apa rahasiamu selain daripada pendidikan yang baik kata wanita yang solehah tadi saya dari dulu anak saya kecil saya ngamalkan doanya Nabi Ibrahim yang ada di dalam Al Quran Rabbijalni ja mukimasallah wa min durriyati wa nah, ini kita baca supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat kepada Allah. Tidak meninggalkan sholat. Panjenengan yang punya anak mulai dari kecil. Ajari sholat. Ajak sholat. Lo kiai zaman dulu, habaib zaman dulu tuh anaknya umur setahun sudah diajak sholat. Maksudnya diajak sholat bukan diperintahkan sholat, enggak kalau bapaknya mau sholat anaknya diajak biarkan anaknya main-main di situ yang penting anaknya ngelihat bapaknya sholat karena bocah cili itu cara belajarnya dari apa yang dia lihat anak kecil itu nek dulu uang tua ngombe teh pingin minum teh kalau melihat orang tuanya minum susu ya dia ikut pingin minum susu cara belajarnya bocah cili itu dengan apa yang dia lihat Nah kalau panjenengan sudah biasakan pemandangan sholat di hadapan anak jenengan mulai dari kecil, maka sang anak tahu menungso urep kutu sholat. Kenapa? Kalau dengar hayya ala sholat, lah kok bapaknya sudah wudhu, berdiri di atas sejadah terus sholat. Walaupun anaknya main di situ, tapi anak itu ndelok. Oh bapakku naik subuh sholat, naik duhur sholat, naik asar sholat, Nek nah, maghrib sholat, nek nah isya sholat. Sehari itu saya lihat bapak saya berulang kali sholat. Maka orang hidup itu berarti juga ada kewajiban yang harus dia lakukan sholat lima waktu. Nah niku anak kecil mulai dari kecil sudah belajar. Bahkan di negeri Hadramaut niku kebiasaan nih yang Hadramaut. Anak itu kalau mulai dari kecil dari bayi jam tiga malam dibangunin bapaknya tahajud kia mulel, niku bayi ini umur telung tahun ditangani, bukan disuruh tahajud, sing penting melek terus meremak mau nopo nopo, supaya apa terbiasa bangun di sepertiga malam yang terakhir mulai dari kecil. Nek awet cilik sudah dibiasakan, nanti ketika sudah masuk usia baleh, bangun tahajud itu lebih gampang. Karena apa? Sudah terbiasa bertahun-tahun, benjam telu tangi. Bukan waktu bayi disuruh tahajud enggak, sing penting tangi melek. Padha jenengan nek membiasakan anak jenengan sebelum masuk sekolah bangunnya gasi, nanti ketika sekolah dia ndak lelet. Tapi nek orang tua biasa anaknya dijarno turun, nanti jam 10, jam 11. Ketika didaftarkan sekolah ditangani, iso iku angel luar biasa. Karena apa? Tidak terbiasa Nah orang-orang di Hadramaut itu anaknya mulai dari jam 3 dibangun. No. Tujuannya apa? Biar terbiasa bangun malam. Nanti ketika sudah mulai ibadah, sudah mulai usianya balik. Kalau dia mau bangun malam sudah lebih mudah. Karena apa? Dibiasakan. Nah ini ku pentingnya tarbiyah. Didik anak mulai dari kecil, untuk cinta kepada Allah dan gandrung cinta mengidolakan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan nek punya anak elah kok cintanya sama Nabi luar biasa. Yang untung siapa? Jenengan. Kalau sudah anak idolanya Nabi Muhammad, orang yang mengidolakan itu mencontoh orang yang dia idolakan. Dan yang diidolakan anaknya jenengan itu Nabi Muhammad. Ya mau sekolah di mana saja dan narkoba ditolak. Mau sekolah di mana saja ditawari pergaulan bebas ditinggal. Mau ada sesuatu yang buruk dijauhi karena apa? Idolanya Nabi Muhammad. Orang itu kalau sudah jatuh cinta dengan sendirinya hatinya itu akan melakukan sesuatu apa? Gak mau bikin kecewa kekasih hatinya. Itu orang jatuh cinta. Makanya kita itu kalau mau jatuh cinta butuh banyak berpikir. Dalam hadis ini salah satu mankun nafihi wajadah iman kata Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini kata beliau cinta itu dibagi menjadi dua ada cinta tobi'i, hub tobi'i. Cinta yang merupakan tabiat atau watak manusia. Itu gak perlu mikir, gak perlu belajar. Seperti cintanya seorang ibu kepada anaknya. Ini ku mboten sasinau. Jangan punya anak, gak usah belajar secara otomatis cinta. Ibu itu sama anaknya rela sakit demi anaknya. Yang penting anaknya sehat. Rela gak makan, yang penting anaknya mangan itu namanya hub tabi'i nggak perlu mikir nggak perlu belajar lah wong kucing saja sama anaknya cinta kok itu namanya tabi'ah sudah tapi yang kedua kata Ibnu Hajar apa hub akli mahabbah yang sifatnya akliyah ini butuh akal butuh mikir nah semakin banyak kita bertafakur berpikir ini menjadikan kita semakin cinta <tuh> jangan kurang cinta sama Allah Taala maka banyak-banyaklah bertafakur. Jenengan itu kadang boten taat kepada Allah, tapi fasilitas tetap diberikan oleh Allah Ta'ala. Jenengan naik kerja di pabrik, suruh masuk jam 7 pulang jam 5. Eh lah kok sakar PDW, tiap masuk pabrik jam 9. Pulang lu paling gaji jam 2. Terus mau minta tambah gaji, ya dipecat. Yang ada pabrik akan ngambil fasilitas yang diberikan kepada pegawai yang seperti itu. Dan jenengan itu kadang ninggalkan sholat, maksiat, tapi masih diparingi kesehatan kali Gusti Allah. Dikasih makan, dikasih rejeki, dikasih keluarga yang ayam tentrem. Diselamatkan no, saking musibah, nikulak saking nopo saking rahmate Gusti Allah, cintanya Allah kepada hambanya. Zaman dulu, di zaman umat-umat terdahulu itu kalau berbuat maksiat, Niku tangi turu perbuatan maksiatnya tertulis di depan pintu rumahnya. Dan kafarohnya penebusnya. Kalau mau dapat ampunan dari Allah kafarohnya begini dan begini. Tapi umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah dapat rahmat yang istimewa. Jenengan maksiat orang lain gak tahu. Jenengan yang kadang ketika berbuat dosa malu perbuatan dosanya jenengan diketahui sama tetangga tapi tidak malu diketahui sama Allah Ta'ala, niku nggih teseh ditutup kali Gusti Allah. Kita kadang kalau maksiat kan tidak malu sama Allah. Sadar kita kalau dilihat sama Allah. Tapi kita malah malu sama manusia. Oh jangan ketemon. Itu pun masih dilindungi kita sama Allah. Ditutup keburukan kita. Padahal Allah kalau mau. Dalam waktu satu detik. Sedunia tahu keburukan kita bisa. Tapi ditutup sama Allah Ta'ala. Nah niku yang perlu kita tafakurkan. Ya Allah Gusti. Kadang-kadang saya itu lalai, nggak ingat kali panjenengan. Kadang tasih maksiat. Lah kok kadang jenengan niku murah no rezeki. Lihat betapa sayangnya Allah kepada kita. Semakin kita bertafakur seperti itu nambah Cinta nambah malu kita kalau nggak cinta kepada Allah nggak taat marang Gusti Allah Nabi Muhammad ya Allah Nabi itu hidupnya untuk kita berjuang supaya Islam sampai ke zaman kita kita ini kadang yang melewatkan satu hari lupa sama Nabi Nabi 1400 tahun yang lalu kita belum hak belum lahir Mbah-mbahe Dewi niku belum lahir Kanjeng Nabi itu sudah rindu kepada kita umatnya. Ya Allah, Nabi Muhammad ini kurang nopo. Tidak ada manusia yang sayangnya kepada kita melebihi daripada sayangnya Nabi Muhammad SAW. Ibu yang sayang sama kita, itu nanti kalau meninggal dunia dibangkitkan, urusannya di Tidak ada yang peduli sama kita. Lawang nabi-nabi ini kudi, mintain syafaat jawabannya apa nafsi nafsi di hari kiamat orang dan murusi awak edwe yaumaya firru akhi saudara lari dari saudaranya bapak gak kenal anaknya anak gak kenal bapaknya ngurusi awak edwe dewe yang gak lupa sama kita siapa kanjeng nabi muhammad Saidina Anas Ibn Malik itu pernah minta syafaat sama Nabi. Apa jawab Nabi Muhammad? Fa'ilun insya Allah. Aku lakukan insya Allah. Anas bin Malik tanggulat kali kanjeng Nabi ya Rasulullah. Mangke teng hari kiamat, saya itu bisa dapat jenengan di mana? Kiamat niku hari yang menakutkan, manusia dibangkitkan ketakutan. Dan jenengan nek dele, jenengan, saya kalau nyari panjenengan itu di mana ya Rasulullah? Kata Nabi di haut, di telaga. Kalau ndak ada di mizan, tempat timbangan amal manusia. Kalau nggak ada lagi di Siratul Mustaqim, kata Nabi saya nggak ninggalkan tiga tempat itu. Dan terus kanjeng Nabi niku teng hari kiamat terseh mondar mandir sibuk Siratul Mustaqim, kemudian ketimbangan, kemudian ke hau telaga sibuk nopo nyelamat no umat. nggak lupa sama umatnya. Kita yang kadang lupa sama Nabi, Nabi nanti di hari kiamat masih bersusah payah, capek nyelamat nawa dewe. Belum lagi yang mampir ke telaganya Nabi akan mendapatkan minuman langsung dari tangannya Nabi Muhammad SAW. Jangan ngelak, sing maringi ngombe sinten Nabi Muhammad. Lukan kanjeng Nabi ini kuteng hari kiamat masih bersujud di hadapan Allah. Allah Ta'ala itu sampai berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, irfa rasak, angkat kepalamu. Ini bukan harinya sujud. Seltu'ta, mintalah apapun, aku berikan. Iswatussyabwat, Nabi Muhammad diparingi izin maring Gusti Allah untuk memberikan syafaat apa yang diminta sama Nabi, umatnya supaya semuanya selamat, bahkan yang masuk neraka Nabi minta dikeluarkan." Nah, mikir, mikirno sayangnya Kanjeng Nabi kepada diri kita umatnya itu akan menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, supaya anak-anak kita cinta kepada Nabi Muhammad, mengidolakan Nabi, kenalkan sama Nabi Muhammad. Kenapa anak-anak zaman sekarang suka sama yang ada di TV? Suka sama ada yang di YouTube? suka dengan orang-orang yang gak jelas karena apa kenal awakmu kok seneng sama bulan kenapa ayu awakmu kok seneng sama bulan kenapa ganteng kenal ke Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu kalau mau cari manusia yang paling ganteng yang ganteng paling ganteng Nabi Muhammad mau cari manusia yang paling dermawan Nabi Muhammad paling dermawannya manusia kenalkan anak kita Anak kita sukanya sama siapa? Orang yang pemberani, paling pemberaninya manusia, Nabi Muhammad. Anak kita senangnya dengan siapa? Senangnya dengan orang yang cerdas, paling cerdasnya menungso, Nabi Muhammad. Orang kures itu orang-orang cerdas. Orang kures itu kalau berselisih pendapat, itu padu. Kadang masalah silih, masalahnya sepele. Ini nek berbeda pendapat sampai pertumpahan darah terjadi. Nah, Nabi Muhammad niku ketika usianya masih belum masuk usia kenabian. Sebelum masa kenabian itu renovasi Ka'bah. Ketika Ka'bah direnovasi, tiap suku itu memperebutkan mau meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Karena apa? ingin mendapatkan kehormatan dicatat sama sejarah yang meretakkan hajar aswad dari suku fulan status rebutan nah ini kalau dibiarkan ndak ada islah ndak onok seng nengahi bisa terjadi pertumpahan darah akhirnya mereka sepakat yang menentukan hukum adalah orang yang masuk dari masjid dari pintu masjid ini sopos yang melebu dari pintu masjid ini itu dia akan yang menentukan, yang memutuskan. Ternyata yang masuk kanjeng Nabi. Coba yang masuk orang lain, ya tetap berantem. Orang suci aku nefulan saya mutus Wah, aku gelem mikir dari suku fulan. Tapi begitu yang masuk Nabi Muhammad, mereka berkata apa? Ravina bil amin. Dan kanjeng Nabi itu sebelum diangkat Nabi, sudah dijuluki sama warganya orang-orang Quraisy sebagai orang yang amanah. Kalau yang mutuskan Al-Amin, orang yang terpercaya, yang amanah ini kami ribau. Kanjeng Nabi, lihat kecerdasannya. Ambil kain, hajar aswad ditaruh di tengah kain. Tiap suku, pentolannya, ketuanya, tokohnya disuruh megang kainnya. Buat apa? Ngangkat bareng-bareng. Yang tadinya rebutan, tiap suku pingin ngangkat, sampai mau bunuh-bunuhan, kebijakan Nabi Muhammad ngangkat bareng-bareng jadi semua suku dapat kehormatan. Ketika sudah dekat di tempatnya baru diambil dengan tangan mulianya Nabi Muhammad dan diletakkan di tempatnya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fazalal khilaf. Detik itu juga perbedaan pendapat sing wau padu karpe PDW langsung selesai dan mereka semua takjub dengan apa kecerdasannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan para ulama mengatakan Itu menjadi petanda sebelum kenabian Kalau beliau akan menjadi pemimpin Bukan hanya pemimpinnya orang Quraisy, Bukan hanya pemimpinnya bangsa Arab Tapi akan dijadikan pemimpin di alam semesta ini Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah panjenengan punya anak dari kecil ceritakan kanjeng Nabi tunjukkan kepada anak jenengan kalau kanjeng Nabi itu manusia paling hebat manusia yang jenengan idolakan karena niku anak ketularan semakin kenal anak dengan Nabi Muhammad dijamin insya Allah anak kita semakin cinta sama Nabi Muhammad apa kata Sayyidina Ali orang yang ketemu sama Nabi pertama kali itu pasti gemetar ketakutan karena Nabi Muhammad itu orang yang berwibawa Waman khala ma'rifatan tapi sing kumpul sama Nabi Muhammad kenal sama Nabi Muhammad ahabba <coughs> maka dia pasti jatuh cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kiai dari dulu di negeri kita khususnya nek damel acara apapun pasti ada pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tujuannya apa? Pertama biar dapat berkah. Wa bi'arfi zikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Di dalam satu peringatan, dalam satu haflah, majlis apapun. Kalau di situ dikenalkan Nabi Muhammad, maka majlisnya menjadi indah. Dapat berkah dari Allah Ta'ala. Yang kedua, ngajak yang hadir supaya tidak kepaten opor. Mau acaranya apapun, tetap kita diingatkan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pindah rumah maus maulid. Jangan ulang tahun misalnya, gak tasakurannya pakai maulid. Ada yang berangkat haji wali safar, gak maus maulid. Pulang dari haji tasakuran, gak maus maulid. 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan dengan apa? Baca maulid, Lihat kalau hari kemerdekaan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia dan juga memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua acara haflah kegiatan dibarengi sama Maulid. Tujuannya apa? Supaya jangan anda lupa dengan Nabi Muhammad supaya belajar akhlaknya Nabi dan supaya setiap acara menjadi indah dengan apa dibacakan sejarah hidupnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Wassalam. Kita doakan semoga anak yang diakhiyah hari ini Muhammad Finza Kariri ala adabi dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak yang saleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dijadikan kelak menjadi seorang ulama yang mengamalkan ilmunya yang disampaikan oleh Nabi Besar Muhammad SAW menjadi pelayannya Nabi Muhammad meneruskan perjuangan Nabi Besar Muhammad SAW. Alaihi Wasallam dan insya Allah menjadi anak yang membahagiakan kedua orang tuanya anak yang bisa bermanfaat bagi bangsa dan negaranya dan juga anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya taat kepada Allah dan Rasulnya dan dijaga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga setiap hajat yang ada di dalam hati kita diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga setiap doa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak keluar dari majelis ini terkecuali insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dosa-dosa kita diampuni dosa-dosa kedua orang tua kita dosa-dosa kerabat kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kelak diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah dalam keadaan diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, diridhoi oleh guru-guru kita, dan semoga kelak kita dibangkitkan di barisannya Nabi Muhammad dan dimasukkan ke dalam surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Nadhul ma'atoha wa alih fi sufufil awwalat ma'hum da'iman fi daril dih wa daril akhirah. Allahumma jaal fi jam'ina hada jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'd tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa'ah. وارنا الباطل باطلا وارزقنا استنابه بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته